Mikrofon ini multifungsi karena bisa dipakai di handphone dan juga bentuknya kayak ngene iki. Nanti akan saya jelaskan. Wis montore sapa keh wer. Polar pattern cardioid itu. Ada apa ini di dalam pouch? Aduh. Angel bro. Oke. Okay. Nah, wih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Andi Setia. Oke, apa wae kena? Kali ini saya mau unboxing apa ini? Shotgun Mag Boya BMM1 BMM1. Nah, ini adalah sebuah shotgun mag multifungsi. Dia kompatibel dengan smartphone. Nah, sekok gambar ini ada smartphone, terus ono tablet, laptop, kamera. Ini model-model mirrorless itu, ini handycam. Nah, terus kemudian dari desainnya cuma ada gambar depan, terus tulisan di sebelah sini Boya BMM1 atau Boya Double M1. Wah, keren banget ya, universal cardioid. Nah, burine kayak ngene iki. Nah, ini bisa di pause dulu untuk ngepek fitur-fiturnya dan spesifikasinya. Dia cardioid, polar patternnya cardioid. Cardioid itu melebar, nanti saya tunjukkan gambarnya untuk kardioid itu seperti apa. Seperti yang kemarin pernah saya sebutkan di video yang sebelumnya ya, yang tentang perbedaan mic kondensor dan dynamic itu ada polar pattern. Nah, polar patternnya di microphone ini adalah kardioid. Oh, langsung dudut weh, rasa nggo kesuwen. Nah, jinjen. Duh. Nah, di dalamnya ada kitab seperti ini. Terus ada ki kartu garansi, Pak ya. Nah, kartu garansi. Dan kalau kalian beli baru dapat stiker. Nah, karena ini bukan barang baru. Jadi stikernya dipasang duwe. Oke, di sini akan saya tunjukkan beberapa spesifikasi dan fitur-fiturnya. Ini bisa di-pause. Oke, ini dari manual booknya ya. Oke, halaman pertama, kemudian halaman kedua, kemudian ketiga, kemudian dan seterusnya. Nah, ini dia. Nah, polar pattern cardioid itu seperti ini. Nah, bentuknya kayak yang ini. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita langsung ke montori sobo. Oke, ber. Oke, langsung aja. Ini tak singkirkan dulu. Nah, dalam kemasannya itu ada mic-nya. Ini ada dead cat. Mic-nya itu seperti ini. Tak dudute. Angel pat. Nah, seperti ini polar pattern cardioid itu. Jadi bentuknya itu melingkar ke sini. Jadi dia akan menangkap suara dari depan yang bentuknya kayak gini ya. Gampangnya itu gini loh. Nah, suaranya datang dari sini. Jadi yang di belakang itu nggak ada, tapi samping nanti dikit ada noise-noise dikit yang akan masuk. Terus ini ada dead cat. Kenapa dead cat? Beberapa orang menyebutkan ini dead cat karena seperti kucing mati. Bro, kau yang ngunuki ya. Nah, untuk fungsi dead cat ini adalah untuk meredam noise. Noise seperti suara angin. Jadi kalau misalkan kalian bikin video di pantai, anginnya kenceng, pakai mic yang ada dead cat-nya seperti ini akan sangat membantu untuk memperbagus atau memperbaik, waduh apa bahasa ini, memaksimalkan kualitas audionya. Oke, kemudian ada lagi pouch. Ada apa ini di dalam pouch? Aduh, ngel bro. Oke, is rano sini, gini sih. Nah, di sini ada dudukannya. Apa toh iki jenenge mau? Ada ini. Ini buat dipasang di hot shoe kamera atau di cold shoe. Jadi hot shoe itu yang di atas kamera, cold shoe itu biasanya yang di ini ya, kayak di mini tripod yang saya pakai ini, atasnya itu ada tempat buat naruh ini ya. Terus ini mic-nya dipasang di sini. Begini. Nah, di gila masang. Nah, ngene iki. Wis, ngene iki wae. Tinggal dicolok-colok. Dan di sini dapat dua kabel. Untuk kabel yang pertama itu adalah kabel untuk kamera. Ini TRS-TRS. Seperti ini. Jadi kebolak-balik nggak masalah sebenarnya ini. Cuma ini nanti biasanya yang L ini ke kameranya. Waduh, kelotak.
Kemudian yang kedua adalah kabel untuk ke smartphone. Di kabel yang untuk smartphone ini ada contekannya ya. Nah, ini ada gambar ini, raket ini. Ada gambarnya. Gambar smartphone tulisannya di sini, phone. Terus ada lagi sebelah sini gambar mikrofon, terus wah, gambar mikrofon terus tulisannya mikrofon. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakainya HP atau handphone lah. Cetet-cetet udan iki mari bingung lah ngomong. Nah, kalian pakainya seperti ini, pakai yang ini. Yang ini bisa disimpan. Nah, mikrofon ini multifungsi karena bisa dipakai di handphone dan juga di kamera sampai laptop dan tablet. Nah, untuk keunggulan dari mic ini, saya menemukan keunggulannya adalah harga murah dengan kualitas setara. Jadi, nek misal kalian beli dengan harga yang lebih murah dari ini, nah yang jelek kualitasnya pasti akan lebih jelek. Waduh, lebih jelek lah, gantilah. Kurang bagus. Oke, untuk hasil suaranya akan saya coba pakai di handphone ya. Oke, untuk pemakaian di handphone saya pakai seperti ini ya. Di mounting handphone ini namanya Cold Shoe. Bedanya hot sama cold apa? Cool. Angel. Semrawut ya burine ya. Dadi konangan. Kepeanku ning kono. Oke. Sekarang kita coba buat ini ya, buat ngevlog ala-alaan ya. Halo, tes 1 2 3. Oke, seperti inilah hasil suara dari mic ini. Coba saya ajak ke tempat yang lebih ekstrim. Ini di belakang sana itu adalah jalan. Ini kalau yang udah tahu counter, di belakang sana itu jalan. Itu kalian bisa lihat. Nah, ini sekarang jalannya. Nah, kayak suarane. Oke, karena ini polar patternnya kardioid, sebelah sini akan lebih jelas atau lebih terfokus untuk suaranya ya. Terus untuk yang sebelah sana, yang di depannya, di depan kita, itu akan teredam karena memang dia punya fokus yang seperti ini. Lurus tapi piye iki? Ngene iki. Set. Oh, tadi fokus karo rupaku dhewe iki. Rambutnya teles kedanan. Oke. Jadi untuk kualitas suaranya seperti ini. Sekarang coba, mungkin kalau pakai editing suaranya akan sedikit lebih bagus ya. Nah, ini untuk suaranya. Nah, untuk suaranya itu seperti ini, tanpa editing. Kualitas suaranya seperti ini, bisa kalian nilai sendiri. Dan mungkin kalau pakai sedikit editing, yang teman-teman mau sedikit ribet-ribet pakai editing, bisa juga dibandingkan. Ini sekarang saya mau coba pakai yang editing. Oke, dicoba ya. Tes 1 2 3. Tes halo. Oke, ini yang pakai editing. Untuk editing itu saya pakainya biasanya Reduce Noise. Nah, kebetulan di PC yang saya pakai sekarang ini pakainya Adobe Premiere yang versi 2020. Jadinya udah ada denoise atau noise reduction otomatis. Tapi ini saya pakai editing yang sebelumnya aja. Saya pakai Adobe Audition. Hasilnya seperti ini. Pakai noise reduction dan ditambah denoise juga. Karena memang biasanya saya pakai yang kayak gitu yang sekarang. Jadi dua kali peredaman noise. Kemarin ini tuh belinya kalau nggak salah 300.000. Soalnya pas beli baru itu di rumah saya, dia cari di marketplace, sudah termasuk ongkir itu 300.000. Oke, seperti wes. Aku nak kon closing bingung ya. Wes, lali closingku piye tau. Oke, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen sakarmu lah pokoknya, meh takon, meh menghujat silahkan toh. Dan di-share.